Halo, selamat pagi Motovlog Padang. Ya, di pagi yang cerah ini kembali kita akan melalui Sitinggalawi. Dengan artian ini adalah Sitinggalawi yang kedua di bulan ini. Gak tahu kenapa setelah perjalanan kita kemarin ke Sitinggalawi, ternyata saya harus balik lagi ke tempat yang sama karena belum selesai pekerjaannya. Nah, sambil bekerja dan sambil nge-vlog, nah marilah kita ikuti video ini bagaimana Sitinggalawi hari ini. Terima kasih buat kalian yang masih setia pada channel saya. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan juga pastinya saya akan singgah kembali ke channel kalian semua. Kembali di pagi ini seperti kemarin, di Sitinggalawi masih sepi. Hari ini pukul 8 waktu Indonesia bagian barat, kita udah memasuki kawasan Lubuk Merapu, di mana artinya kita dalam beberapa meter lagi sudah sampai ke tikungan Sitinggalawi. Mungkin yang kemarin videonya saya lihat terlalu noise ya, terlalu angin ya, saya mohon maaf karena action cam saya masih belum dimut, jadi masih banyak yang bocor. Ini dia jembatan Lubuk Merapu, dan kita akan menaiki tanjakan Sitinggalawi. Berbeda dengan kemarin kita ke sini, sebelum saya ke sini motor saya ini belum saya bersihkan karburatornya, dan juga belum ada di servis sama sekali. Nah, ini saya telah mulai menaiki tanjakan Sitinggalawi dengan gigi 3. Kemarin pas di tikungan itu masih mau ngepor dia dari gigi 3 ke gigi 2. Sekarang gigi 3 kita coba naik. Oh, masih ngepor dia. Saya juga nggak pede naik gigi 3, saya oper gigi 2, masih belum pede. Takutnya nanti di tengah tanjakan mesinnya drop, ya namanya juga motor butut dan juga manual bukan matic. Lebih baik kita mengikuti prosedur yang ada aja. Kalau rasa nggak kuat, ya udah opor 2. Nah, bisa dilihat sepi sekali Sitinggalawi kalau pagi hari, karena rata-rata kalau di pagi hari ini jalur masuk Kota Padang ditutup untuk mobil tonase besar. Kemungkinan orang truk masih belum berani turun ke bawah, dia masih istirahat dulu sambil menunggu jam 10 atau jam 11 nanti untuk turun ke pusat kota.
di Siti Jalawi ini sangat kontras sekali pada saat kita di bawah tadi. Langsung seketika langsung suhunya dingin. Pas di jabatan tadi suhu langsung berubah, langsung sejuk di sini. Tapi sebelum di bawah jembatan tadi masih panas. Dan juga di pinggir laut masih sama, didominasi oleh truk-truk besar pembawa logistik dan hasil kebun juga hasil tambang. Cukup mulus, cukup santai motor ini setelah diperbaiki atau dibersihkan karburatornya kemarin. Dan yang terasa tekanannya lebih kuat untuk mendapatkan daya tariknya, daya apanya dan tenaga, karena kemarin ada kerusakan sedikit pada apanya karburator. Jadi saya terlanjur apa kan buka, saya bersihkan aja semua. Dan alhamdulillah enggak ada masalah apapun. Dan juga kemarin juga saya beli dua buah apa nih? Sayap dan sayap para spion. Sengaja biasanya saya pasang satu, sengaja saya pasang dua lebih lebih safety, lebih aman lagi. Kita lihatlah seperti inilah kelakuan orang di jalan. Pertempatan besok dengan perayaan Imlek dan libur panjang, saya pantau dari tadi perjalanan di bawah. Untuk keluar kota masih wajar saya lihat, tapi memang ada peningkatan dengan kendaraan pribadi, tapi masih standar loh. Dan saya lihat plat yang naik ke atas ini adalah plat-plat dari luar semua. Ini adalah H, ini tolok biasanya nih. Nah di atas di salah-salah.
kita akan mau memasuki panorama 2, tikungan yang juga cukup berbahaya dan cukup membuat konsentrasi pengendara lebih ekstra. Tapi tingkat kemiringannya lebih landai daripada Injalawi atau panorama itu. Oke, seperti biasa kita sudahi dulu motovlog kita untuk Siti Jalawi karena ke atas akan lebih panjang, tapi panoramanya masih sama. Kita sudahi dulu sampai di sini. Jangan lupa like, komen, dan share dulu ya, dan subscribe. Mohon bantu saya untuk mengembangkan channel ini agar lebih baik ke depannya. Sampai jumpa pada vlog selanjutnya. See you.